nenek moyang bangsa Indonesia telah lama mengenal dan mewariskan cara pembelaan diri. Untuk melindungi dan mempertahankan hidup kita dari berbagai tantangan. Belajar dari alam, pencaksilat awalnya tercipta sebagai ilmu bela diri yang menirukan gerak hewan saat siaga dan menerjang. Juga diambil dari keahlian gerak nenek moyang kita saat berburu. Gerakan yang lihai, mahir, dan indah. Pencak silat kini telah mendunia dan diakui sebagai salah satu cabang olahraga internasional. Namun, lebih dari itu, melalui film laga merantau Dread 1 dan Dread 2, penonton di seluruh dunia telah dibuat terpukau oleh kehebatan dan keindahan gerak pencak silat Indonesia. Inilah bukti kecintaan generasi muda Indonesia terhadap warisan tradisi bangsa. Dengan kecerdasan serta kesadaran teknologi, telah memperkenalkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Ini adalah cerita anak laki-lakiku dan perjalanannya menjadi lelaki sejati. Ini adalah kisah merantau. Hi.
Win or lose, doesn't matter. Fight hard. Earn respect. Boys, leave me alone. I have a present for you. Oh, Mr. Han. Man, this is the one Bruce Lee had. Great. Thank you. You have taught me a very important lesson, Xiaodui. Life will knock us down, but we can choose, matter or not, to get back up. You're the best friend I ever had, Mr. Han. Thank you.
不能心软。